Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Albi, bertemu lagi dengan saya di Albi Herbal. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi tips atau cara untuk menghilangkan kutu rambut. Namun seperti biasa, sebelum berlanjut video kali ini, sahabat jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar sahabatlah yang pertama kali tahu ketika ada video-video terbaru dari Albi Herbal. Kutu rambut tentu menjadi salah satu masalah yang menyebalkan, terutama bagi seorang wanita. Tak hanya membuat kepala terasa gatal, namun juga dapat merusak penampilan rambut karena cukup sulit untuk dihilangkan. Untuk mengusir kutu rambut tersebut, sahabat bisa menggunakan resep dari bahan alami ini, yaitu dengan bawang putih. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Pertama, sahabat siapkan bawang putih sekitar 4-5 butir. Kemudian bersihkan dari kulitnya. Lalu setelah itu ulek bawang putih ini hingga halus. Untuk menghaluskan bawang putih ini, sahabat bisa menggunakan cara lain, yaitu bisa dengan di blender atau juga bisa ditumbuk. Tetapi di sini saya diulek saja. Setelah halus, kemudian pisahkan ke wadah. Lalu setelah itu, sahabat tambahkan jeruk nipis. Jeruk nipisnya saya sudah belah menjadi dua bagian. Langsung saja peras airnya. Jeruk nipis ini mengandung asam yang tinggi, sama seperti pada asam cuka. Maka jeruk nipis ini bisa untuk menghilangkan kutu rambut dengan cepat dan lebih aman. Setelah itu, kedua bahan ini aduk-aduk hingga merata. Setelah tercampur rata, kemudian kedua bahan ini saring untuk diambil airnya saja. Kita saring saja ya untuk bahannya. Nah, ini dia hasil dari saringan bawang putih dan jeruk nipis. Air inilah yang akan dimanfaatkan untuk menghilangkan kutu rambut. Cara menggunakannya cukup mudah sekali. Aplikasikan saja air ramuan ini ke rambut secara merata, hanya seperti keramas biasa. Setelah ramuannya diaplikasikan secara merata, kemudian diamkan selama 30 menit, lalu bilas dengan air bersih dan keramas rambut seperti biasa. Bisa dimengerti ya sahabat? Nah, itulah cara untuk menghilangkan kutu rambut dengan bahan alami. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share video ini agar semua orang tahu tips ini. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.